Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Yayan Suhetlan, guru matematika SMP Negeri 1 Karangjaya. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi dengan Bapak Ibu teknis penyelesaian topik-topik pada platform Merdeka Mengajar dengan menggunakan Google Sheet. Penggunaan Google Sheet tersebut dapat mempermudah Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mengerjakan topik-topik pada platform Merdeka Mengajar. Berikut gambarannya seperti ini. Ketika Bapak Ibu masuk ke platform Merdeka Mengajar dan akan menyelesaikan topik-topik pada pelatihan mandiri seperti ini. Di sini ada beberapa topik yang harus kita selesaikan. Jadi kalau kita hitung, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 topik yang harus kita selesaikan di dalam platform Merdeka Mengajar ini pada menu pelatihan mandiri. Tentunya Bapak Ibu, dalam penyelesaian topik-topik ini, Bapak Ibu seringkali berhadapan dengan permasalahan seperti ini. Misal, kita klik satu topik di sini, ya, kita klik satu topik di sini, maka akan terbuka beberapa modul yang harus diselesaikan oleh Bapak Ibu. Nah, dari modul-modul ini, misalnya kan kita klik satu modul, lalu kita selesaikan modul tersebut. Ya, setelah selesai modul-modul ini, maka kita harus kembali ke modul-modul yang lain. Dan tentunya hal itu akan menjadi kendala sendiri Bapak Ibu ketika penyelesaiannya seperti itu. Dikarenakan mungkin Bapak Ibu harus terlalu banyak menekan atau mengklik tombol-tombol yang ditujukan untuk memilih menu-menu yang harus diselesaikan oleh Bapak Ibu. Nah, saya mempunyai solusi yang mungkin bisa membantu Bapak Ibu dalam penyelesaian topik-topik platform Merdeka Mengajar ini dengan cara bantuan melalui Google Sheet. Saya sudah membuat form sederhana Bapak Ibu yang nanti bisa didownload oleh Bapak Ibu. Formnya kira-kira seperti ini dalam bentuk Google Sheet. Ya. Saya memasukkan topik-topik tersebut dan modul-modulnya, ya, sehingga nanti Bapak Ibu tinggal memasukkan link-linknya, ya, link-linknya tersebut ke kolom-kolom ini, dan nanti Bapak Ibu bisa langsung terfokus pada modul-modul atau link-link modul yang telah dimasukkan ke kolom ataupun baris di Google Sheet ini sesuai dengan topik yang harus disesuaikan oleh Bapak Ibu atau yang harus diselesaikan oleh Bapak Ibu. Contohnya seperti ini, ya. Contohnya seperti ini, saya menyelesaikan ini refleksi diri, misalnya Bapak Ibu ada refleksi diri. Ya. Nah, di sini ada modul 1. Saya klik modul 1. Nah, di sini modul 1 saya salin dulu Bapak Ibu. Salin ini, ya. Salin. Lalu kita lihat di sini tadi topiknya refleksi diri. Nah, di sini ada modul 1 refleksi diri. Tinggal klik kolomnya atau barisnya, langsung kontrol V, maka linknya tersebut akan tersimpan di Google Sheet ini, ya. Gitu Bapak Ibu cara singkatnya. Nah, kalau sudah selesai Bapak Ibu, sudah selesai semua dimasukkan linknya, ya. Nah, kira-kira seperti ini nanti tampilannya Bapak Ibu. Ini adalah pekerjaan yang sudah selesai Bapak Ibu, sudah selesai saya kerjakan, ya. Ini adalah pekerjaan yang belum selesai saya kerjakan, ya.
sini. Jadi semuanya jelas ya, semuanya jelas dan terarah. Untuk memudahkan Bapak Ibu ketika mencari Google Sheet yang telah diisi, ya, diisi link-link dari apa Merdeka Mengajar, maka Bapak Ibu ketika membuka Google Sheet yang telah diisi tersebut, tinggal di sini ada tanda bintang Bapak Ibu ya, tanda bintang di sini, tinggal klik aja tanda bintang. Nah, di sini sudah masuk ke bookmark, tinggal klik selesai. Nanti Bapak Ibu tinggal mencari di titik tiga ini ya, di titik tiga ini ada bookmark, klik bookmarknya, lalu geser ke bawah, cari tadi nama filenya daftar checklist PMM. Jadi tinggal kita klik ini saja, langsung terbuka ke daftar checklist PMM yang telah kita buat tadi. Nah, ini langsung terbuka ke sini. Nah, Bapak Ibu tinggal nanti Bapak Ibu download ya, download format Google Sheet-nya yang akan saya tempelkan di deskripsi pada channel saya. Silakan download oleh Bapak Ibu dan bisa digunakan untuk membantu pekerjaan Bapak Ibu dalam menyelesaikan topik-topik pada platform Merdeka Mengajar. Demikianlah Bapak Ibu tutorial singkat saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.